Selamat pagi Sobat Tribun, hari ini saya berada di Taman Dewi Sartika. Sedang ada sterilisasi gratis yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Inilah kucing-kucing yang sudah disterilisasi. Ini kucing-kucing liar untuk mengantisipasi. Ini kita selain sterilisasi ada juga vaksin gratis. Inilah kucing-kucing. Ntar aku cariin sekarang. Banyak sekali itu vaksin gratis. Oke, Pak Willy, ini lagi ada apa? Lagi ada sterilisasi kucing. Boleh sebentar dulu. Oh, aku nanti dalam rangka apa ini kok ada sterilisasi gratis dan vaksinasi peningkatan kewaspadaan dari potensi penyebaran penyakit rasa hewan itu sih. Targetnya berapa kucing yang disterilisasi dengan yang divaksinasi? Yang steril 130 ekor, untuk yang vaksin 250. Ini gratis semua? Semuanya gratis. Kok ini nggak bahaya tuh ini operasi di sini di tengah lapangan? Insya Allah apa? Makanya areanya kita coba pisahkan. Terus ini juga semuanya prosedurnya sesuai standar penanganan medisnya, dan yang mengerjakan semua juga dokter hewan. Ada dokter hewan dari Persatuan Dokter Hewan Jawa Barat 1, teman-teman dari HI Jawa Barat 1, ada juga dari komunitas sesama Indonesia juga dari dokter hewan. Dokter hewan juga. Ada berapa dokter hewan yang diterjunkan? Totalnya dengan vaksin 23 orang. 23 orang. Utama ada juga teman-teman tim medisnya dari kedokteran hewan IPA juga. Berapa? Ada 15 orang. Oh, total 50 aja semuanya. Yeah. Oke, maksudnya dengan siapa ini? Pak Willy, jabatan dan nama? Saya Wilsadi Saifullo, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kota Bandung. Oke, makasih. Ada syarat khusus. Oh iya, syarat. Tadi ada kucing umum dan kucing... Oh iya. Kalau sebenarnya sih, kalau sterilisasi sebenarnya semuanya bisa. Cuman untuk vaksin memang kita fokuskan untuk kucing liar. Untuk kucing liar? Tadi untuk meningkatkan kewaspadaan sih. Karena kan kalau yang kucing pemilik sudah jelas tuh pasti ada yang memelihara, mungkin yang diperawat. Nah, yang kucing-kucing liar ini kita coba juga untuk memberikan penanganan kesehatan juga supaya nantinya bisa terjamin juga kesehatannya. Pak, ini kan sampai hampir 10:30 Pak, ya. Tercapai itu udah-udah kan melihat ini. Makasih Pak. Dulu, lebih sampai berapa Pak? Ini kucing. Ini yang akan divaksin. Kucing. Sehat itu ya. Ini lagi vaksin ya. Oke tuh. Ini lagi vaksin. Vaksin rabies. Level baru. Oh iya. Sampai jumpa. Ini pemiliknya ya. Ini kenapa udah berapa kali di rabies ini? Baru pertama. Tahu dari mana ada rabies? Dari Instagram. Dari JO udah daftar. Dengan siapa nih? Ya. Dengan siapa? Nah. Alif. Kucing dua ya? Tiga. Oh tiga di bawah. Oh ya. Siapa ini namanya? Coba ini kenalin nih. Marsha. Oh Marsha tuh. Oke, makasih. Ya. Masih ramai. Kita minta komentar. Ini bawa dua ya? Bawa berapa? Apa bawa dua? Ini. Bawa dua. Gimana dengan adanya vaksin gratis ini komentarnya? Bersyukur sih, alhamdulillah ya, jadi kebantu gitu dengan adanya program gratis ini. Gitu. Biasanya? Kenapa? Biasanya kemana ini?
vaksin. Ini saya ini kebetulan ini kucing liar yang suka. Oh iya, kucing liar. Yang suka datang ke rumah buat kasih makan. Ini mau di steril aja. Oh, mau di steril ya. Oh iya. Steril. Oh, kucing liar cuman bagus sih kucing liarnya. Oh. Tuh, kucing liar. Oke. Okay. Dari Bapak siapa? Dengan? Sama Yoham. Oh, makasih Yoham. Yo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.